Ini namanya kantong semar. Kalau daerah sini apa namanya nih? Kantong monyet di sini namanya ya. Kalau orang Jawa namanya kantong semar. Ini fungsinya buat apa biasanya kalau kalau orang Dayak dapat begini? Oh, obat juga ya? Diminum airnya ya? Orang masak ketan juga bisa di situ. Oh, masak ketan bisa di sini ya? Jadi ada khasiatnya juga. Selain juga untuk tanaman hias orang-orang di Kuto, di kota. Ini jenis tanamannya nih. Memang karena sudah tua jadinya tinggi sekali. Bisa ditanam. Kalau ditanam ini batangnya ya? Oh, dari akarnya diambil ya. Ini pohon besar ini. Sengaja enggak ditebang karena kayunya akan dimanfaatkan. Biasanya ada biji-bijinya seperti ini. Entah apa namanya. Ini masih bagian dari pohon tapi bisa dilepas dengan mudah. Kayak apa ya? Tumornya atau apa gitu. Tuh. Ini masih ada juga. Entah apa bahasa biologinya, bahasa ilmuwan, bahasa sainsnya. Dia bisa terlepas dari batangnya seperti ini. Masih ada airnya dalam, Pak ya? Oh, tinggi sekali. Oh, masih ada airnya di atas ya. Aduh, iya. Kalau pokoknya. Habis sudah. Habis sudah ya. Bilang enggak harus cepat ini. Ya. Dua kaleng kasih kurang satu setengah. Ini semuanya pulang. Sekarang Mama Arif dia enggak ambil di sini. Ada yang spesial pesan anunya. Kulitnya. Kulitnya ini aja orang beli. Oh, dia kulitnya yang orang cari ya? Iya. Terus baru itu kulitnya aja dia cari. Oh. Dikupas, ambil kulitnya, dijemur dia. Bikinnya teh tuh. 101 kilo. 101 kilo? Ya, kalau penampung itu datang dari Ano. Terus buat teh itu ya? Ya. Kulit ininya nih, dia jemur. Karena dia lebih berwarna ya? Ya. Kalau batangnya, dia orang ambil, cuma agak murah dia bilangnya. Oh. Begitu. Kamu ambil lah, anu nak kulitnya ya bang. Tahu di sana itu. Berapa itu dijualnya lagi? Pemborongnya juga harus diambil. Dikirim ke anu bah, ke kota bah, ke Jawa, kayaknya. Jawa kan banyak nyari. Itu mantul Jawa minta kirim. Itulah. Medion. Berapa kali itu dikirim? Jadi kalau kita kirimnya kita yang kasih ongkos dia, nih. Minta ongkos dari dia. 51 kilo. 51 kilo. Ya, mau lewat kapal aja kan? Harga bajakannya berapa aja? Kita mau bilang ramuan tuh pengiriman. Kita minta lah 101 kilo pengiriman. Itu kan masih terlindung, 50 tahunnya. Orang besar ini. Sudah kirim. Banyak kita ini 50 kirim pengiriman. Ada dapat, Pak? Kok pahit paru airnya ya? Iya ya. Tahu ya. Satu jenis ya? Kali. Ada dua jenis. Dua jenis deh ya. Ini enak nih, ini pahit. Pahit Pak satu. Rupanya enggak. Yang bagus yang merah warna. Ini yang bagus. Bang kali ini yang bagus. Yang agak merah. Itu namanya. Ini. Yang merah. Yang merah kulitnya itu bagus. Ada pahit, ada kok minum airnya pahit ya? Ada yang putih, ada putih itu pahit.